JLPT yaitu N5 ya. ini merupakan contoh soal yang saya ambil dari website di Japan Foundation ya pihak yang menyelenggarakan ujian tersebut di N5 di sini ada dua bagian tes yang diujikan saya kira ya ada Genggo Chishiki Mojigoi kemudian Genggo Chishiki Bungpo dan Dokai lalu terakhir ada Chokai begitu ya Nah, eh, di video kali ini saya akan coba bahas semuanya ya, karena ini merupakan contoh soal. Jadi pendek-pendek eh, saya pikir perbagiannya, ya. Jadi kita bisa bahas langsung semuanya di satu video. Oke, baik. Kita mulai dengan yang eh, mojigoi yaitu huruf dan kosakata, ya. Hai. Nah di tipe soal yang pertama itu adalah mencari cara baca dari suatu kanji ya e kaseng no koto bawa do yomi maska ya e, kosakata yang bergaris bawah ini dibacanya apa begitu e ichi ni sang yong kara ichi bang i mono hitotsu eran kudasai. pilihlah satu yang terbaik dari satu dua tiga dan empat ya baik Nah, di sini ada satu kalimat apa? Hai. Atarashi kuruma desu ne. Mobil yang bagus ya, atarashi. Eh, yang lain ada rashi dibacanya ya. Yang nomor tiga aratashi. Nomor empat aradashi. Dakar kota kotae wa bang desu ne. Atarashi. Hai. Jani bang. をつけてください。はいはい四番ですね電気をつけてくださいトロンニャラカンランプニャや,やはい電気1番は天気二番天気三番電気うん。間違ってますね、nah、答えが四番ですねはいなカロタデ Uh, belajar atau yang dites adalah Cara baca suatu kanji Yang ditipe soal yang kedua ini Kebalikannya Satu kata itu kanjinya yang mana Begitu ya Eh, Monda Kaseng no kotoba wa do kaki maska Ichi nisa yon kara ichi ii mono Hitotsu erande kudasai Ya um, ini nomor tiga soto de machimashou Mari kita tunggu di luar soto. Sotonya di luar artinya jadi yang mana koredesne, yombang desne. Hai, eh ini nomor dua mirip sekali tapi hati-hati ya tak ya Katakan tak biasanya ya bentuknya kalau yang soto luar itu ya yang lain tidak ada ya. Hai cah yombang. Ano hoteru wa yumei desu. Hoteru sini hotel ya. Bahasa serapan dari bahasa Inggris. Maka digunakan katakana ya. Hoteru desu ne. Nibang desu ne. Dodesu ka? Horaha. Eh, Hoteha. Horaru ya. Dakara nibang desu ne kota Eka Hai, ikuto desu. Nah, sekarang lanjut ke monday sang Monday sang Eh, kako ni nani o iremasu ka? Ichi ni sang kara ichiban ii mono hitotsu erande kudasai Asoko de taksi ni mm -mm, Nah, ini uh, sudah mulai uh, terkait makna ya Jadi, untuk taksi yang ada di sana ya Itu apa yang cocok ya norimas agarimashita norimashita agarimashita tsukimashita hairimashita norimashita dari kata kerja noru ya noru naik agarimashita agaru juga naik e tsukimashita tsuku kalau nah ini kalau tsuku ini menyala biasanya ya alat elektronik menyala itu tsuku ya kemudian hairu ini masuk ya Hairu ada orang masuk, ada kucing masuk. misalnya itu Hairu ya. Nah, jadi apa yang hubungannya denang, dengan taksi ya? Ini juga ada partikel-nya diperjelas yaitu norimasta ya. Naik taksi ya. Naik taksi ini partikelnya pasti ni ya. Taksi ni norimasta. E, Ojek ni norimasta. Tuh, kades nih. Ya. Saya telah naik taksi di sana. Begitu ya. Hai, eh, jadi cukup eh, rokubang deh, koko wa, <hesitation> uh, 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 des, bengkyo dekimasen, hai, eh, di sini ada gambarnya, ya, ini ingin menyatakan kondisi ini, di sini berisik mungkin, ya, jadi saya tidak bisa belajar Benkyo dekimasen, hai, mana yang artinya berisik. Urusai desu ne. Dakara kotae ga 1 Ichiban kurai. Kurai adalah gelap ya. Samui, dingin, abunai, bahaya. Ya. Nah, ada si kotae wa Sambang. Oke. Okay. Ya. Kita lanjut sekarang. Nah, bagaimana dengan mondai 4? Mondayong ini adalah mencari makna kalimat yang sama dengan kalimat pada soal ya eh yeah. kaseng nobung to daitai onaji imi nobung ga arimas ichi sang yongkara kara ichi bang i mono hitotsu erande kudasai ya Eh tadi ya yang saya sudah uh, jelaskan bahwa mencari kalimat yang maknanya hampir sama dengan kalimat pada yang bergaris bawah ya yeah. hai di sini soalnya adalah watashi wa depa toni tsutomete imasu ya. Kalau kita sudah siap-siap, uh, tsutomeru -siap, itu sudah tahu ya, bekerja ya. Dan partikelnya pasti ni. Ni tsutomeru dihafalkan saja seperti itu. Kita cari yang maknanya bekerja juga. Kalau di nomor satu eh kaimono berbelanja ya. Kemudian nomor 2, sampo shite ini sampo berjalan-jalan. Kemudian shigoto deimas, bekerja. Nah, ini mungkin jawabannya, tapi cek dulu nomor 4. Yasundeimas beristirahat, ya. Dakara kotae ga sambang desu ne. Watashi wa depato de shigoto ya. Saya bekerja di department store, ya. Seperti itu ya, maknanya sama dengan watashi wa depato ni ya hati-hati saya ingatkan kembali kalau si gotol ya hataraku itu biasanya d ya partikelnya tapi kalau sutomeru itu biasa partikelnya ni ya dihafalkan saja baik berikutnya yupe patie ikimashita Eh, tadi malam saya pergi ke pesta. Ya, ah, di sini ub kalau kita tidak tahu maknanya apa sulit untuk menjawab ini dengan tepat. Ya, jadi ub itu tadi malam. Kita cari yang maknanya sama karena belakangnya patie ikimasta tidak perlu dipastikan lagi. Kino no hiru salah ya, siang kemarin. Kino no yoru nah ini betul ya. Eh, malam kemarin. Ototoi no hiru, dua hari yang lalu. Siang, dua hari yang lalu. Salah ya. Uh, ototoi no yoru, ya. Dua hari yang lalu, malam. Salah juga. Jadi, jawabannya adalah nipang, des Nye, hai. Oke. Okay. Sugi Nah, seperti ini. Ini sudah uh, genggo Ciski bunpo dan doka, ya. Jadi, untuk... Uh, Mojigoi, ya, Mojigoi ini soalnya ada empat tipe, ya. Cara baca suatu kanji, ya, kemudian cara, uh, ini dua, ya. Cara uh, tulisan kanjinya dari suatu kata, begitu, ya. Atau tulisan, uh, apakah itu hiragana atau katakana dari suatu... Uh, kosakata ya. Lebih tepatnya sih mungkin katakana ya yang dites di sini ya kanji dan katakana. Hiragana juga. Kemudian mondaisang ini kosakata yang cocok untuk bisa mem membuat kalimat tersebut menjadi bermakna ya. Kemudian yang keempat ini lebih kompleks lagi yaitu harus faham dengan satu kalimat tersebut. Begitu ya. Oke. Okay. Baik, nah sekarang kita coba Uh, untuk Bumpo dan dokainya, ya, hai, kita coba simak. Tipe soalnya seperti apa? Di sini ada contoh soal, ya, untuk tipe soal yang pertama, yaitu memasukkan partikel yang tepat untuk uh, satu kalimat, ya, kore mp ya, eh, menyatakan apa subjek. Korewa Empitsu des. Ini adalah pulpen begitu ya. Ya seperti itu. Eh kakoni nanio iremaska ya Anda memasukkan apa untuk yang di dalam kurung ya. Ichi ni sang kara ichi pang mono hitotsu erande kudasai. Pilihlah satu terbaik dari satu, dua, 3 dan 4 ya. Baik. Ya, lalu kemudian nanti di lembar jawaban Anda hitamkan ya dengan pensil ya di uh, nomor yang menurut Anda uh, paling benar begitu. Hai. Ja, mite mimashou ne. Eh, ototo -ot wa hea de uh, 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 sojio shimashita ya. eh uh, adik laki-laki uh, saya sojio shimashita sudah beres-beres um, ya beres-beres apa kamar ya kamar itu menjadi objek berarti hai o oh desu ne ototo wa hea o soji shimashita ah uh, gomen eh, o oh. karena di sini ada o oh lagi berarti nggak bisa ada dua ya hea no soji nomor empat berarti ya ototo -oto wa hea no soji o shimashita ya adik laki-laki saya sudah beres-beres Kamar begitu ya, ini kalau misalnya uh, soji si o nya nggak ada ini bisa masuk ya, o oh, ya hea o oh, soji si ya, tapi kalau di sini o nya sudah ada, nggak bisa objek ada dua dari suatu predikat ya, predikat pasti o nya uh, objeknya cuma satu, jadi pilih ya, ini pakai no untuk penjelas ya, hai, jah, sge bang kino wa uchi ni <hesitation> o na Nah, Nio, si Mastaka kemarin melakukan apa? Hmm, ini maksudnya sepertinya adalah setelah ya pulang ke rumah, kamu ngapain gitu ya? Jadi, jawabannya meskipun di sini kino lampau, tapi karena bentuk sambung ya cari saja yang bentuk T ya, jadi nomor 3. nih. Eto, kino wa kinoa ni t nani o ya kemarin kamu pulang ke rumah lalu melakukan apa ya kalau nomor satu kairu nggak bisa di tengah kalimat kairu kecuali dia di akhir kalimat ya tapi juga ini juga kino ya kino uchi ni tak begitu ya kalaupun mau ya tidak bisa kairu ya atau Kairu bisa tapi satu Kalimat berdiri sendiri, yang artinya akan pulang ke rumah, ya. Kemudian uci ni kairu kara karena, ya, jadi karena akan pulang ke rumah kemarin. Uh, tambah bingung lagi ya. Melakukan apa? Ditanya lagi ya. Jadi di sini tidak cocok. Dek nomor empat, Kaet tari di sini ya pulang, ya datang, ya apa begitu itu tari tari itu. Uh, menyatakan aktivitas yang selang-seling begitulah ya. Misalnya hari Minggu saya makan, saya tidur, makan lagi, nonton TV, dengar radio begitu. Itu baru pakai tari-tari si masnya. Hai. Tidak bisa. Jadi yang betul adalah nomor 3 ya, seperti itu. Oke, baik kita lanjutkan dengan tipe soal yang kedua seperti apa? Di sini Iya, jadi ini kalau urutannya benar ya, Anda bisa menemukan yang eh, terisi bintang hitam ini yang mana begitu ya. Dan keempat kosakata ini biasanya masuk semua ya. Jadi eh, ini kita coba anohito wa dare deska begitu ya. Jadi anohito wa dare Deska jadi jawaban yang ada di bintang adalah dare ya nomor 4 seperti itu ya hmm. kalau anda uh, mengerjakan di uh, pada hari haknya itu kan ada lembar soal ya anda boleh coret coret di sini ya supaya gampang untuk mengecek kembali ya hai jatuh jiwa itu mak ini ya ini jawaban yang betul ya anuhito wa eh dare desu ka seperti itu ya hmm. hai ne ne kuroku nurimas kuroku nurimas ya jadi hitamkan bagian yang bergaris bagian yang eh, bernomer bernomor jawaban tersebut hai ne eto ja. kita lihat contoh soalnya seperti apa Korewa kyonen watashi mm, 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 desu. Ini adalah foto yang saya mungkin maksudnya di sini yang saya tahun lalu. Yang saya potret tahun lalu mungkin ya. Coba kita lihat. Korewa kyonen watashi ga ga totta Watashi ga tota itu harus sashing di sini, tapi karena sashingnya di sini berarti uh, watasiga di sini ga, kemudian di sini keterangan tempat umi de tota sashing. Des. Nah kalau itu cocok ya. Jadi watashi ya to, uh, umide, tota umi de tota sashing. Des. Berarti jawabannya de desnya. Hai, nih pak. Oke, okay, ja eh jadi uh, ini adalah foto yang uh, saya ambil, uh, yang saya ambil fotonya di laut uh, tahun lalu, ya. Hmm. Hai, eh, ja yombang. Nah, kalau ini seperti apa? Kino, mm -mm 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 -mm. kosong semua. Hai, kita coba masukkan ya. Ini kalau seperti ini udah pasti ikimasta di belakang ya karena bentuknya selesai ya nggak mungkin yang nanggung ini bentuknya di belakang. Jadi ikimasta kino ikimasta berarti kemarin saya pergi begitu ya saya pergi kemana ya pergi untuk apa? Nah Kino coba ya Nihongo no jisho. Kita masukkan Nihongo no jisho o kaini ikimashita, ya. Berarti jawabannya nomor 3, ya. Kemarin saya pergi berbelanja kamus e, bahasa Jepang. Seperti itu ya. Kino Nihongo no jisho o kaini Iki jawabannya adalah kaini ini. Hai, hmm, baik. Nah, lanjut ke Mondai tiga, Mondai Sang desne, Mondai Sang kita lihat di sini sudah masuk Dokai belum? Tapi sepertinya ya ini masih um, bungpo ya. Kita lihat. Mondai sang go kara kyu ni nani o iremasu ka? Anda memasukkan apa untuk 5 dari 5 sampai 9 ya? Ichi ni sang yong kara ichi bang i mono hitotsu kudasai ya. Pilihlah satu dari 1 2 3 dan 4. Hai. Udah mulai dokai sih ya, tapi kita simak. Chon sangto to yan sang wa ashita shigoto jikoshokai. Eh, oh o Simas ya, Johnson dan Yansang besok itu akan berkenalan. Jika Shoukai, oh Simas, Eftariwa, jika Shoukai no bung kakimashita ya, keduanya telah menulis uh, teks atau kalimat perkenalannya. Begitu ya, ya kita lihat untuk yang ini siapa? Oh, sengaja mungkin. Hmm, tapi di sini udah ada namanya ya. Hajime mashte. Perkenalkan. John Sumisudes ya. Nama saya John ya. Amerika kara mm, 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 mm. ya. Kalau Anda sudah hafal ya bisa perkenalan. Eh, watashi wa eiga ga suki desu. E, Amerika no eiga wa yoku shite imasu. E, Nihon no eiga wa amari shirimasen anehon nihon no eiga o mm -mm. Dozo yoroshiku hmm. Kita coba yang perkenalannya John ya, kita masukkan. Untuk nomor 5 ini ada ikimas pergi, ikimashita telah pergi, kimas akan datang, kimashita telah datang. Nah, kalau perkenalan biasanya di sini Haji Memaste John Smith Sudes Amerika Kara Kimasta Desne Hai. Jadi jawabannya di sini adalah nomor 4 ya. Hai. Netsugiwa Watashi wa eiga ga suki desu. Amerika no eiga wa yoku shite imasu. Ya. Nah, di sini saya suka film ya Amerika no e gawa, nah di sini pakai wa ya yoku shite imas di sini karena e, kalau pakai wa biasanya kan gak kan ga shite imas ga yoku shite imas kenapa pakai wa biasanya di kalimat berikutnya itu pertentangan dengan kalimat yang ini maknanya jadi shite imas untuk film Amerika tetapi untuk film Jepang Nah, gitu ya. Jadi ini settingannya wa ga wa nah gampang nomor 6 jawabannya pasti ga atau yang menyatakan tetapi ya dewa Dakara demo sorekara Nah kalau ini kan semuanya kelanjutan ya Oh Dakara karena itu sorekara kemudian Dewa kalau begitu berarti jawabannya demo ya tetapi seperti itu. Jadi di sini kita masukkan demo, ya. Eh, demo Nihong no e kawa amari sirimasen ya tapi untuk film Jepang saya tidak begitu tahu ya Nihong dewa Nihong no e kau taksan nah karena ini baru berkenalan jadi saya pikir mungkin ini ingin ya ingin banyak menonton film Jepang ya kita coba Nomor tujuh ya, Mimasta ya, e, karena dia tidak begitu tahu, tidak begitu nonton. Berarti kan ini kurang tepat ya, Mitaides. Nah, ini mungkin tepat ya, ingin menonton banyak film Jepang ya. Nomor tiga, Masta sudah menonton, tidak cocok. Miru, Karades, karena itu juga tidak cocok ya. Hai tidak ada di situ pertanyaannya doste begitu ya juga tidak ada jadi yang tepat adalah mitai des. kita coba masukkan eh nihong dewa nihong no e kau taksang mitai desu ya saya ingin banyak menonton film Jepang kalau di Jepang ya hai dozo yoroshiku nengai ya senang berkenalan dengan anda よ kita lihat yang 皆さん、こんにちは、ヤンです。私は日本語学校で毎日勉強しています。今は学校の近くに姉と住んでいます。姉がいるから、私は日本でたくさん友達が欲しいです。皆さん、はい、どうぞよろしくお願いします。 Hmm. Jadi di sini yansang adalah Nihongo kode ya, mainichi benkyou shite imasu. Setiap hari belajar di sekolah bahasa Jepang ya, tempat kursus ya. Imawa gakkono chikakuni aneto sunde imasu. Sekarang saya tinggal bersama kakak perempuan di dekat sekolah ane kara, ya karena uh, kakak perempuan saya ada ya karena saya punya kakak perempuan de hachiban nan desho sabisiku arimasen sabisiku arimasen deshita sabisiku arimasen ka sabisiku arimasen deshita ka Hmm pernyataan ya bukan pertanyaan ya saya kira ya di sini ya eh, aneka irukara karena uh, saya punya kakak begitu ya jadi saya tidak kesepian begitu ya dan ini kan sunde ima sedang ya jadi jawabannya adalah sabisiku arimasen ya tidak kesepian hmm. hai ja yang terakhir eh watashi wa nihon de tak tomodachi ga desu. Saya ingin punya banyak teman banyak di Jepang. Eh, minasan, minasan, Perhadirin hadirin, eh, gakoni, mainichi, ikimasenka, mengajak ya, Ayo kita uh, pergi sama-sama setiap hari ke sekolah aneh ya. Gak kode asobi to Asobimasta ya saya sudah uh, bermain dengan teman di sekolah ini juga aneh ya untuk perkenalan. Uci ni Asobi kudasai silahkan datang main ke rumah. eh Mungkin ini benar ya karena yang nomor 4 aneh lagi uci de Aneto Asobitai DSI ingin akrab dengan teman-teman sekolahnya tapi ingin bermain dengan kakak e, perempuannya di rumah aneh ya jadi tidak cocok jadi nomor tiga ya jawabannya eh watashi wa nihong de taksang tomodachi ga hoshi des ya minasang ne ano uchi ni asobi ni kita kudasai Tuk, ne silakan main ke rumah saya begitu ya dozo yoroshiku onegai shimasu ya, seperti itu hai, do desu pusing? pusing, ya tapi nggak apa-apa, masih jauh ya kita masih ada banyak waktu ya, sampai ke bulan Desember karena untuk tes bulan Juli itu sudah tidak ada ya, karena virus Corona, oke, baik nah, sekarang kita coba berpindah ke uh, soal yang nomor 4 ya Tsugi no si sumong ni kota hete kudasai. E, jawablah pertanyaan berikut ya. Setelah membaca teksnya. Kota ewa ichi sang yongkara kara ichi bang i mono hitotsu era kudasai. Pilihlah satu dari satu, dua, tiga, dan empat ya. Hai. Eh, koko dewa sensei ga anna sang ni eh, tegami o kakimasta ya guru menulis surat kepada Anna Sang. Anna Sang, kong shua shigoto ka taksan arimasu. Doyobi to nichiyobi mo isogashii desu. Raishu no ni kite kudasai. Hai. De, pertanyaannya ternyata satu saja ya pertanyaannya. Esensiwa wa itsu jikan ga arimasu ka? Kapan si guru ini ada waktu? Hai. Kita lihat. Ana sang coba ya sebentar ya kita coba. Oh, Terus kasih karena Hai. Uh, Kong shua si goto gatak sang arimas. Jadi minggu ini tidak bisa ya karena ada pekerjaan. Doyo bitonicio bimo des. Sabtu dan Minggu juga sibuk. De Eto, raishu no getsu yobi ni kite Nah, sudah ada. Jawabannya adalah, e, itsu jika nggak arimasu ka? E, kongshu? Bukan ya. Eto, eh, doyobi juga tidak bisa, nichi juga tidak bisa. Getsu yobi desu ne. Hai. Kotae ka desu ne. Hai. Jaa, Mondai go. Itu no bung o oh, yonde sitsumong ni kotaete kudasai jawablah pertanyaan uh, setelah membaca teksnya ya kotae wa ichi ni sang yong kara ichi pang i mono hitotsu eran kudasai pilihlah satu yang terbaik dari satu dua tiga dan empat hai cak. eh bung shou yomimasu ne yan sang no uciwa macino naka no penrina tokoroni arimas ya rumahnya Yansang itu ada di tempat yang praktis di dalam kota ya tonarini pangyaga rimas. di sampingnya ada toko roti mae wa hanaya de hanaya no tonari wa sakanaya des. ya um, di depannya ada toko bunga, dan di sampingnya toko bunga ada toko ikan. Eh, Cikakuni, Kusuriato, Nikuyamo, Arimas. Ya, di dekat rumah saya juga ada uh, toko obat dan toko daging. Hmm, ini kayaknya dekat pasar ini ya, <laughs> Yansang ini rumahnya. Yubingkyo Kuto, Bioingo, Arimas. Ya. Uh, kantor pos dan rumah sakit juga ada. Kyo no yugata Yansang no tomodachi ga asobi ni kimasu, ya. Yeah. Uh, di sore hari hari ini teman Yansang itu akan datang bermain. Yansang wa tori no ryori to sakana noriori o Yansang akan membuat masakan Toriniku daging um, ayam ya dan sakana daging ada uh, daging dan ikan ya masakan ikan. Rezo kononakani torinikuto sakana ka arimasen kara karena tidak ada untuk daging begitu ya dan ikannya di dalam kulkas itu tidak ada jadi Yansang wa Korekara kaimono ni dekake mas. akan pergi keluar rumah untuk berbelanja dua barang tersebut dari sekarang. Korekara Dekakemas keluar rumah ya. Sorekara yu Yubingkyo kue ite kiteo kaimas. Lalu kemudian pergi ke kantor pos untuk membeli perangko, ya. Tuh, Ini pertanyaannya ada dua ya. Oke. Okay. Tsuki no naka no uchi kara ichibang chikai. E wa dore desu ka? Yang mana yang paling dekat dari rumah Yansang? Niku ya, pang ya, atau sakana ya? Tonari pang ya paling dekat ya yang sebelah ya berarti pang ya ya yang paling dekat dengan rumahnya yansang kemudian yang kedua eh yansang wa kyo doko e ikimasu ka yansang hari ini mau pergi kemana tadi yang nggak ada itu niku ya sakana ya ya niku dan sakana ya jadi pasti pergi ke toko Uh, niku, Sakana, dan tadi Yubing Kyoku ya. Yubing Kyoku, oh sudah ini nomor satu jawabannya ya. Niku ya, Sakana ya, Yubing Kyoku. Nah, kalau nomor dua, Pang ya, Kusuri ya, Yubing Kyoku. Ini Pang tidak perlu ya, Kusuri apalagi. Tidak ya, tadi hanya menyatakan ada-ada saja begitu kan. Kemudian nomor tiga, Bioing Hanaya, Sakana ya, ini juga. Uh, Sakanaya ya mungkin betul tapi yang dua ini tidak ada ya hanya ada saja ya di teksnya itu bukan bermaksud yang sang ini mau pergi begitu nomor empat bioing Nikuya Pang ya juga kurang tepat untuk bioing dan Pang ya ya hanya Nikuya saja jadi yang paling tepat adalah Nikuya Sakanaya, ya Kyoku, desu ne Hai Ichiban Oke, okay, nah seperti itu soalnya untuk tipe 5. Kali ini untuk tipe 6 seperti apa? Nah, kalau ini murni di sini ini ya dokai ya. Kita lihat Sugino bun oyonde no shianojikan to Omite no jikan o mite. Itsumonikotae tekudasai. Kotae wa yongkara Ichiban imono mono hitotsu erande kudasai. Jadi di sini bacalah teks berikut, lalu kemudian lihatlah jadwal kereta dan jadwal bis, lalu kemudian jawablah soalnya. Jawabannya, pilihlah satu yang paling tepat dari 1, 2, 3, dan 4. Ya, hai. Ini teksnya, ya. Kemudian ini jadwal bis dan keretanya. Ini kereta dan ini bisnya ya. Oke. Okay. Kita lihat di sini. Hai. Eh, Ashita Ichigoyama e ikimas Besok saya akan pergi ke Ichigoyama. Eh, Tokyo eki kara 中川駅まで電車で行って、中川駅から一号、えーま、山までバスで行きます。一、yeah? 号山に午前11時頃行きつきたいです。そして電車は安い方がいいです。ね、はい、ベソー、サイアアカンプリック、ぐ kalau Ichigo itu ini ya strawberry Hai gunung yang isinya penuh strawberry kah hmm. De, atau hanya nama mungkin ya di sini Ichigo Yama di sini eh Tokyo Eki Kara dari e, stasiun Tokyo Nakagawa Eki Made Densha de Ite ya saya akan pergi pakai e, kereta ya sampai ke stasiun Nakagawa ya dari Tokyo eki ini. Kemudian di stasiun Nakagawa ya sampai uh, Ichigoyama itu akan pakai bis ya, mau pergi pakai bis. Hai. Eh sore de Ichigoyama ni gozen goro tsukitai des ya. Saya ingin sampai sekitaran jam 11 pagi uh, di Ichigoyama. Oh, berarti harus hitung mundur ya. Oke. Okay. Jam 11 pagi kan target sampainya. stay den shawayasuihoga i gaides, ya. Jadi syaratnya sampai jam 11 pagi, kemudian eh, tiket keretanya yang paling murah ya, karena eh, di sini Biasanya ada banyak rute ya yang bisa digunakan uh, sehingga bisa memilih mana yang murah mana yang mahal tapi cepat tapi ah tidak perlu cepat asal murah Itu kan ada ya syaratnya. Kita coba lihat ya. Den doreni norimaska? Keretanya mau naik yang mana jadinya ya. Karena kalau bis kan cuma satu. Kita lihat bisnya kan berarti uh, Nakagawa eki ke Ichigoyama yang bisa sampai jam 11 kan berarti ini ya ini tiba jam 11 kalau oh, ini jam 12 kelewat jadi kita pilih yang sampai di Nakagawa Eki jam 10.30 ya kita lihat jam 10.30 di sini ada nggak atau yang kurangnya di sini sampainya di Nakagawa Eki eh 10 ini 11.10 dengan 11.20 udah nggak bisa ya 10.30 um, 10 30 kan ya tadi ya. Nah, bisa uh, Fuji atau Sakura ya ada dua pilihan. Ini 10 10, 10 20 kan kurang dari 10 30. Tapi kita lihat di sini Fuji dengan Sakura ini biayanya berapa karena dia mau yang paling murah. Fuji 3.000 yen sakura 5000 yen. Hmm. Berarti 5000 yen sakura ini tidak dipilih lah ya karena mahal ya. Berarti jawaban yang betul adalah Fuji 1020 ini ya. Tibanya 820 1020. Kita lihat oh nama ininya ya berarti Fuji 1 ya. Fuji Ichi desu ne. Kore desu ne. Kotae ga Ichi bang Teh ya seperti itu jadi dokai itu, misalnya uh, ini yang paling rumit ya karena harus mencocokkan uh, informasi satu, dua dan informasi yang ada di pertanyaan begitu ya harus detail, nih Hai, ya seperti itu untuk uh, genggo chiski ya, moji goi, bungpo dan dokai ya. Nah kita berlanjut ke contoh soal N5 untuk cokai desne untuk cokai untuk listening ya kebetulan di websitenya juga ada audionya jadi coba ya kita sambil perdengarkan ya eh mondai ichi mondai ichi dewa hajime ni shitsumon o kudasai di soal nomor satu di soal tipe satu ini pertama-tama Situ si sumongoki sai. Pertanyaannya didengarkan. E sore kara kite, lalu kemudian dengarkan audionya. De mondayo shino ichi kara yong no naka kara tadashi kotae hitotsu eran de kudasai. Ya, pilihlah satu yang paling benar dari pilihan jawaban 1, 2, 3, dan 4. Hai, seperti itu ya kita coba ichi bang des ini di Jepang ini yang mana oh di sini di teksnya tidak ada pertanyaannya ya jadi langsung jawabannya Hai kita coba ya Hai Chokai N5 問題1 問題1では初めに 1> 質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から正しい答えを1つ選んでください。1番 1> クラスで先生が話しています。 学生は今日、うちでどこを勉強しますかでは、今日は20ページまで終わりましたから、21ページは宿題ですね。全部ですかい,いえ、21ページの1番です。2番はクラスでします。いや、そっって、えっと、 Ada yang bisa menjawab? Iya, nomor 3 ya uh, Di sini Karena nomor 3 itu uh, Untuk PR ya Yang untuk PR itu dikerjakan yang mana? Uh, apakah di halaman 21 semuanya begitu ya? Oh tidak, yang nomor satu saja Ya yang nomor dua dikerjakan di rumah eh di kelas begitu jadi yang dikerjakan di rumah adalah nomor satu saja ya Hmm, ya. Jadi di rumah siswa itu akan mengerjakan yang mana? Nomor 3 bagian ini ya. Jawabannya nomor 3 ya. Karena di halaman 21 satu, bagian 1. Satu seperti itu ya. Hai. Nah, kita coba langsung saja untuk coba mengecek skripnya ya. Skripnya seperti ini. Eh, kura sude sensei ka Gak sewa kyo yede doko benkyousimasu ka? Begitu ya. Eh, uh, di kelas guru sedang berbicara. Lalu kemudian siswanya hari ini di rumah Belajar yang mana begitu ya, kemudian di sini Dewa, Kyo wa, eh, page made warimas takara, karena hari ini sudah selesai sampai halaman 20, 7 page wasku daidesne, halaman 21 nya itu PR ya, sembu deska semuanya. Iya, ni ju no 1 bang des, ya. Halaman 21 yang nomor satu saja. Ni bang wa kurasu desimas, ya. Uh, untuk nomor 2-nya dikerjakan di kelas. eh gakse wa kyo uchi de e doko benkyo shimasu ka? Belajar yang mana? Begitu, ya. Yeah. Oke. Okay. Baik. Eh uh, seperti itu untuk nomor satu jadi tadi jawabannya adalah tiga ya Hai じゃあ、次見てみましょうの、no. 2やちょっと待ってくださいね問題二。問題二では、はじめに質問を聞いてください それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から正しい答えを1つ選んでください。1番 1> 女の人と男の人が写真を見ながら話しています。田中さん ちょっと待ってくださいね問題一でしょうこれ問題二ですねちょっと待ってくださいねこれ問題二やわはいちょっと待って懲戒 N5 問題1。1> 問題1では、はじめに、質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、正しい答えを1つ選んでください。 1番クラスで先生が話しています。学生は今日うちでどこを勉強しますかでは今日は20ページまで終わりましたから21ページは宿題ですね。全部ですかい,いえ21ページの1番です。2番はクラスでします。

それから話を聞いて問題用紙の1から4の中から正しい答えを一つ選んでください1番女の人と男の人が写真を見ながら話しています田中さんの妹は どの人ですかうん。田中さんの妹。ああ。この男の人が田中さんですか。ええ。その隣の人が奥さんで、前にいる女の子が田中さんの子供です。かわいいですね。この帽子をかぶっている人は誰ですか田中さんの妹さんです。そうですか。じゃあ、 このメガネをかけている人はああそちらは妹さんの友達です田中さんの妹はどの人ですかこれですね三番ですね答えがねはい田中さんの妹あ、ディクラアディクプロンポアニ田中さんやはいなディシニー Ada ibu-ibu, ya, ini adalah istrinya Tanaka-san, tadi sudah disebutkan, ya. Lalu kemudian yang ini adalah e, temannya, adiknya Tanaka-san, ya. Hai, kita coba lihat ya, lebih jelas skripnya seperti apa. Nah, di sini. Ah, ano no hito ga Tanaka-san desu ka? Oh, yang laki-laki itu namanya Tanaka-san, ya. De, Sonotonari no hito ga okusang de ya yang di sebelahnya itu adalah istrinya okusang. Maini iru onna no koga anak perempuan yang ada di depannya itu adalah Tanakasang no kodomo des, ya anak perempuannya Tanakasang. Kawaii ne lucu ya. Kono boshi o kabutte iru hito wa dare des ka yang pakai topi ini siapa begitu ya. Kemudian Eh, Tanaka sang no imoto sang des. ya, jadi imoto adik perempuan. So desuka. oh begitu ya, ja meganeo o kake wa. ya. Kalau begitu, ini siapa yang berkacamata begitu ya? meganeo o kake hito. Eh, ah, so imoto sang no, eh, tomodachi des temannya adik perempuannya begitu ya. Itu jawabannya untuk nomor eh uh, satu di soal kedua. Ya, seperti itu ya. Coba kita lihat lagi ya. Jadi ternyata hanya ada satu soal saja ya eh uh, audionya uh, untuk cokai ini. Mondai 3. Mondai tiga desu Mondai

2この辞書を貸してください3この辞書いいですよいや、そこでいつもこの時期に行くことによって、この時期に行くことによって、 Uh, apa jawaban tersebut uh, yang diulang ya berarti anda harus menyimaknya secara uh, fokus ya karena harus langsung dijawab ternyata ya kita lihat coba skripnya saja ya Mondaisang sang ya nomor 2 ya Tomodachi no jisho tsukaitai desu. Eh, ya saya mau atau ingin pinjam kamus teman bilangnya gimana gitu ya bilangnya seperti apa eh ichiban kono jisho arigatou terima kasih atas kamus ini ini kurang tepat ya kemudian yang kedua kono jisho eh kudasai ya kamus ini pinjamkan saya dong begitu ya kashite kudasai de nomor tiga Kono jisho. i kalau ini malah merekomendasikan ya. Kamus ini bagus loh gitu ya. Jadi yang betul adalah nomor 2 ya. Kono jisho Tolong pinjamkan kamus ini ya. Seperti itu. Baik, kita lihat mungkin di sini kelanjutannya mondai 4 mungkin ya kita lihat. 問題4問題4には絵などがありません文を聞いて1から3の中から正しい答えを一つ選んでくださいいや untuk tipe mondai 4 ini tidak ada gambar apapun ya pertanyaan dan um, apa jawaban ya alternatif jawaban juga semua diucapkan uh, begitu ya jadi ini ini bisa digunakan sebagai memo ya anda coret coret ya supaya bisa cepat menemukan jawabannya dan harus fokus oke okay? yuk kita coba simak 1> 1番お国はどちらですか ?1, 1あちらです 2, 2アメリカです3部屋です <noise> いやサパーティーイットジャディーピリハニャヤマナマシイガ Okuni wa dochira desu ka? Dekoto Hai. Yang jawab nomor dua betul ya. Amerika des ya. Hai. Kita coba lihat ya. Okuni wa dochira desu ka? Di sini ya. Anda berasal dari mana? Achira des dari sana. Amerika des uh, dari Amerika. Hea des dari kamar ya ini salah acirades meskipun cocok dengan docira ini maksudnya bukan menyatakan tempat secara real tapi negara anda asalnya dari mana begitu ya jadi yang paling tepat adalah jawaban Amerika des desne hai sudah ya selesai seperti itu jadi untuk cokai itu tipenya ada yang bergambar ya, ada yang gambar ada gambarnya. Lalu kemudian ada yang tidak ada gambarnya begitu ya. Seperti itu. Ya, eh, sudah selesai ya kita bahas untuk eh, contoh soal-soal yang muncul pada JLPT N5. Disini, tadi ada bagiannya moji Kemudian bung podokai, kemudian cokai, ya, oke. Okay. Baik, bagaimana? Ada yang uh, masih kurang jelas mungkin bisa ditanyakan di kolom komentar, ya. Uh, bagi anda yang uh, ingin belajar lebih banyak lagi untuk JLPTN5 ini, ya, supaya nanti di bulan Desember bisa lulus, ikuti terus video dari saya karena saya nanti kedepannya akan uh, membuat video lagi untuk JLPTN 5 ini ya. Bagi Anda yang wah JLPTN 5 saya sudah lulus, saya mau JLPTN 4, N3, N2, N1 begitu ya. Itu juga ada ya di video saya yang lain. Silahkan uh, simak video yang lainnya juga ya. Baik Eh, kyo, koko made hai, mata, video de, ai, Hai, sayonara.